Mukim Bandar merupakan salah satu mukim yang berada dalam Dun Pulai Condong. Terdapat empat kampung di bawah mukim ini, iaitu Kampung Bandar, Kampung Dusun Buluh, Kampung Lubuk Mak Udang dan Kampung Surau Kerawang. Penghulu mukim perlu bertanggungjawab kepada semua penduduk di bawah takluknya supaya berada dalam keadaan aman dan selamat. Ketika wabak COVID-19 yang memuncak pada kali ini, penghulu Hazman tidak lekang dari menguruskan apa yang patut. Lebih merisaukan lagi, wabak pada kali ini ada dalam kawasan Pulai Condong ini sendiri, sehingga ada beberapa penduduk perlu kuarantin di rumah masing-masing. Apabila pengumuman lockdown dilaksanakan, maka bermulalah tanggungjawab berat kepada penghulu untuk menguruskan sumbangan kepada penduduk yang benar-benar memerlukan. Bayang kepada penghulu akan pilih orang yang betul-betul susah, orang yang betul-betul kita rasa perlu kepada bantuan ini. Jadi ambarat tidak ada satu sudut yang mengatakan bahawa bantuan ini jadi pada orang yang tidak sepatutnya. Tidak. Pada pagi ini, penghulu Hazman perlu ambil barang sumbangan yang diedarkan di pusat khidmat Dun Pulai Condong. Menggunakan kereta peribadi, penghulu mengisi barangan sumbangan untuk dibawa balik ke rumah sebelum mengagihkan kepada penduduk setempat yang layak menerimanya. Setiap penghulu diberi 15 bungkusan sumbangan yang merupakan barangan keperluan asas seperti beras, minyak dan gula. Bakul sumbangan makanan ini disediakan oleh kerajaan negeri yang diuruskan oleh Pusat Khidmat Dun Pulai Condong. Barangan sumbangan yang terhad ini perlu diagihkan dengan sebaik mungkin supaya ia sampai kepada yang berhak dan yang betul-betul memerlukannya. Hak boleh terima bantuan ni kita selidik dulu dia tu kerja gapo dia. Patu anak-anak ramah kodok, patu pendapatan dia tu setara mana sebelum ni. Kalau dia katalah dia buat rumah lah katanya. Dan ni ke PKP ni tak boleh nak buat rumah. Jadi pendapatan dia terjejah. Lah gitu. Kita pilih-pilih orang terdesak dulu ni. Kita bagi-bagi ni sebabnya maknanya kita utama ke orang yang betul-betul memerlukan. Betul-betul memerlukan. Hak pendapatan dia ialah susah lah kita kira. Kita kira orang susah. Hari ini penghulu Hazman telah memilih beberapa buah rumah untuk diberikan bakul sumbangan ini. Mereka yang terpilih pada hari ini adalah terdiri daripada golongan OKU, keluarga yang mempunyai tanggungan yang ramai dan yang tidak dapat bekerja akibat PKP dan lockdown. Keluarga-keluarga ini tinggal di Kampung Surau Kerawang dan Kampung Bandar. Siapa sangka langit yang cerah tiba-tiba hujan. Selepas selesai mengagihkan barangan sumbangan, kereta penghulu mengalami kerosakan dan tidak dapat hidup. Walaupun begitu, masih ramai lagi yang mencaci dan yang menghina penghulu, mengatakan bahawa penghulu tidak adil dan sebagainya. Hak tu kita tak nak komen lah. Moga orang pandangnya orang luar ni kak. Dia payahlah nak nilainya. Kita nilai sekadar kita nilai. Hak orang kapur nilai, hak kita bui tu tak kena kau tak tahulah pasal kitanya. Kita nilai atas kita lah kita nilai dia anak ramah kau, dia kerja tidak tetap kau. Lah gitu. Layak ke tak layak. Saya sudut pandang adik kita. Pandangnya kita. Kaji alik kita lah, alik tunggulu ni. Terima kasih kepada tunggulu kapur bandar ni. Bagus nampak berurusan. Jaga anak mungkin. Ke YB sekali lah.
Beginilah runtin penghulu Hazman yang merupakan seorang penghulu mukim yang menguruskan beberapa kampung, terutama ketika wabak COVID ini. Walaupun ada suara yang mengatakan bahawa penghulu tidak adil dan sebagainya, namun bagi pihak penghulu, tanggungjawab yang dilaksanakan sudah dilakukan dengan sebaik mungkin untuk kebaikan penduduknya dan kebaikan bersama.